Ular sekilo tu aku sampai sekarang simpan ni. Nak ke? Cuba tengok. Ini ayam ke? Yang ada mata dekat sini. Lepas tu sini pun ada mata. Seorang lelaki mendakwa dirinya telah ditipu oleh peniaga. Menurut lelaki tersebut, beliau telah pergi ke Pasar Kajang untuk membeli ayam di salah sebuah kedai. Namun setelah ayam tersebut dibawa pulang, beliau mula berasa aneh dengan bentuk ayam yang dibelinya kerana kelihatan seakan-akan kepala ular. Aku beli dekat Pasar Kajang. 10 ringgit. Katanya 1 kilo 4 ringgit. 4 ringgit tau ni semua. 4 ringgit, 10. Cuba tengok. Ini ayam ke? Yang ada mata dekat sini. Lepas tu sini pun ada mata. Ular. Katanya ayam. Tapi ini betul ke ayam ni? Sekarang aku mau tanya, yang ada mata-mata ada ni semua, ni bukan ular sawah ke? Aku nak tanya ni. Cuba orang lihat sendiri. Cuba teka, nanti bagi tahu dekat ai. Ai beli dekat Kajang, Pasar Kajang ni. Nampak sangat ni ular sawah. Tengok. Siap ada dia punya gigi. Elah bapa, ular sawah nak. Dah beri gigi. Ni gigi dia. Kiri kanan. Dah? Ini kiri kanan dia, gigi dia, gigi dia. Ular sawah. Menipu sangat jual. Katanya ayam. Sekilo 4 ringgit. Ni 4 ringgit. 10 kepala. Yang aku pula susah-susah pergi kerja, nak pergi beli makan, pergi dekat Pasar Kajang, minta ayam sekilo. Korang berani bagi ular pula sekilo. Korang makan tak? Ular sekilo tu aku sampai sekarang simpan ni. Nak ke? Nak makan ke? Nak makan ke? Korang nak makan ke? Ha? Tolong PM aku. Siapa nak makan ular tu? Aku selagi simpan. Siapa nak makan ular tu? Siapa blok aku? Mari sini aku bagi ular tu. Korang try telan tengok. Aku beli duit tau. Bukan kertas. Duit. Susah-susah kerja tau. Bagi membuktikan apa yang dikatakan, lelaki ini menunjukkan lokasi kedai dan merakam apa yang dijual di kedai tersebut. Ni kita sudah sampai Pasar Kajang. Sekejap saya buat video eh. Sabar. Saya masuk dulu, mau tengok pelawat dulu, tengok yang mana satu yang jual itu ya. Kita mau tengok juga ni hari. Ini dosa tau. Paling dosa. Ini betul ke ayam? Ayam ke ayam ni sebab ni sama apa? Ayam benda ke? Barah, boleh. Kurang daripada 24 jam selepas video tersebut tular, akhirnya seorang wanita yang juga peniaga tersebut tampil menjawab segala tomahan yang telah dilemparkan kepadanya. Okay, hai kepada pemilik akaun Kecil Boy 1 yang telah membuat konten terpaling pandai berkata bahawa peniaga ayam jual kepala ular sawa eh. Banyak betul ular sawa aku nak kena kejar eh. Nak jual banyak-banyak macam tu. Okay, saya telah selesai membuat laporan polis. Laporan polis sudah pun dibuat. Okay. Yang you drag pergi pasar tu adalah kedai kita orang eh. Jadi, laporan polis telah dibuat. Laporan kepada SKMM telah dibuat. So, tunggu surat daripada kita. Tunggu surat saman daripada kita. Okay. Saya beri masa kepada kamu selama 24 jam untuk take down all the videos yang related to ular sawa ke kepala ayam ke tu. Take down. Dan permohonan video secara, permohonan maaf dibuat untuk video. Dan terbuka ya, awak kena datang ke Pasar Kajang, ke tempat yang awak ambil video untuk viralkan kita punya produk. Minta maaf dekat situ. Kalau tak ada, saya akan proceed dengan saman. Okay, Kecil Boy, thank you.